Sayangnya belum semua jenis kendaraan menggunakan listrik. Jadi kalaupun mobil itu baru beberapa merek saja dan pada beberapa jenis saja. Ya, makanya ini nanti akan dipilihkan. Tapi kalau motor nampaknya karena pabriknya tadi saya dialog juga, pabriknya ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan itu efisien. Mudah-mudahan tahun ini kalau ada pengadaan, saya belum cek, kalau ada pengadaan kendaraan minimal kendaraan bermotor sudah bisa dialihkan untuk pengadaan kendaraan listrik. Tahun depan kalau ada pengadaan kendaraan lagi yang bersifat operasional untuk OPD dan sebagainya, mungkin bisa dimulai pada beberapa OPD untuk menggunakan listrik. Ya, yang sudah ada ini chargernya lah katakanlah begitu ya, itu sudah ada di beberapa spot di Bintaro, kemudian General Exchange ya, di mall-mall, di Aeon itu sudah ada. Saya minta nanti kalau jadi kita pengadaan mobil listrik, saya minta di Pemkot juga dipasang stationnya gitu untuk pengadaan mobil listrik.